tipe D, tapi yang ini tipe D plus. Awalnya Ayla tipe D standar, bumpernya masih warna plastik dasar, tapi ini D plus sudah dicat warna body, tapi dia belum ada fog lamp dan belum ada chrome di tengah grill bawah bumper. Karena itu baru ada di tipe X, tipe M juga belum. Ini emblem pas LCGC harus mengandung unsur lokal, ini huruf A, Ayla, dia emblem lokalnya di depan. Kalau kayak Brio Satya kan emblem belakangnya yang diganti. Mesin semua Ayla sekarang sama, 1000cc, 3 silinder. Nah yang ini belum VVTi. Dengar-dengar sih update VVTi-nya nanti di bulan April pas IMS, kayak mesinnya Sigra. Ini bagusnya dia udah dicat, sewarna body di ruang mesin. Tenaganya sendiri ini 65 PS DOHC. Begitu juga untuk kap mesin, dia sudah ada perdamnya dan sudah dicat sewarna body. Dia peleknya juga pelek kaleng ditutup dop. Ini bannya Achilles ATR 123. Profil bannya sendiri ini 155/80 R13. Untuk spion masih manual, belum elektrik dan belum dicat warna body dan belum di blackout pilar. Untuk handle juga tipe D plus ini masih warna dasar plastik. Untuk antena standar ya, semua masih model tarik Ayla, karena Brio Satya juga masih model tarik ini. Lihat ke dalam. Untuk tipe D plus dia tetap dapat 4 door 4 window, autonya pada si driver. Tombol window lock belum ada, tombol central lock sendiri. Ini masih full plastik dan ini benar-benar warna dasar hitam semua, full black. Cup holder bisa menampung 2 speaker. Dan di sini ada tuas untuk pembuka kap mesin. Ada laci penyimpanan, belum ada electric mirror. Dan dashboardnya benar-benar polos, full black, nggak ada ornamen-ornamen chrome di sini. Sampai-sampai setirnya juga emblem Daihatsu-nya nggak chrome ini, dia polos warna hitam. Sini juga kalau tipe X ada ornamen silver, dia polos full black. Untuk speedometer, ini sama kayak Ayla M tipe awal. Jadi belum ada tachometer dan MID. Tapi Ayla M yang baru udah ada tachometer dan MID. Jadi di sini tuh cuma ada odo aja, beberapa kayak speedo motor. Kalau motor kan cuma ada odo, nggak bisa ada trip A, trip B, motor-motor bebek ya. Ini juga headlamp, cuma ada motor headlamp aja, belum ada fog lamp yang tadi. Wiper juga kayak Ayla M awal nih, nggak ada intermittent, cuma ada low sama high settingannya. Jadi kalau hujan nanggung itu agak susah karena setting low itu termasuk kencang juga, nggak kayak intermittent. Ini untungnya di permanis nih ada ornamen chrome nih di ujung AC, jadi terlihat lebih manis. Head unit ini single din, tapi dia udah lengkap nih inputnya, sudah ada aux di sini. Ini ditutup, mestinya ini bisa laci penyimpanan ya karena formatnya single din. AC juga yang versi improvement sudah ada crop. Close open air, ada yang nanya fungsinya apa sih ini, misalnya lagi di pegunungan udaranya bagus kita bisa open air supaya udara segar masuk ke dalam mobil, tapi kalau di kota besar jangan coba-coba buka ini, yang ada malah bau asap. Hazard sekarang pindah ke tengah. Di sini ada laci penyimpanan dan ada socket lighter. Nah di bawah sini nggak ada apa-apa, ini juga sama tadi full black. Safety-nya juga belum ada airbag, tipe ini masih polos semua. Ini laci biasa, ini head unitnya nggak ada USB ya, karena kalau yang tipe M dia ada USB-nya di bawah. Transmisi juga ini cuma manual 5 speed. Ini ada cup holder 2 buah. Park brake masih model biasa. Dan ini pengaturan setirnya masih fix, dia belum bisa di naik turunkan. Untuk headrest juga fix ya ini. Dan ini bahannya vinil nih. Jadi kayak kulit tapi bukan kulit, vinil. Jadi kalau yang tipe M kan fabric, dia ini bahan joknya vinil. Coraknya kayak gini nih, abu-abu tua, abu-abu gelap. Ini seat belt masih model fix, belum ada hand grip. Di semuanya belum ada hand grip. Bahkan sun visor di sisi penumpang pun kayaknya nggak dapet. Spion tengah juga masih belum day night view. Sun visor cuma dapet di sisi driver. Dan ini belum ada kacanya. Kita lihat ke belakang. Tadi jok juga belum ada high adjuster pastinya. Ini tadi untuk buka bagasi. Si dari sini karena nggak ada handle sendiri, ini untuk buka tangki. Lihat ke belakang. Nah ini desainnya, dia belum blackout pilar. Nah di belakang ini kalau terlipat penuhnya kayak gini nih, jadi dia nggak bisa dilipat 50-50, harus terlipat semua. Kita lihat dari bagasi dulu. Nah inilah kalau terlipat kursi belakangnya, dia terlipat utuh, tidak bisa separoh-separoh. Kita coba duduk di baris kedua.
Jadi Aira ini emang udah terkenal lega banget. Ini lega banget loh untuk ukuran mobil ACGC ini. Jauh banget kan sama posisi depan saya. Bahkan kalau ini dimundurin mentok, saya coba ini nggak mentok, kaki saya tetap lega. Cuma ini tipe D, jadi polosan nih di sini, nggak ada laci-laci penyimpanan, bener-bener cuma rem tangan aja. Kan kalau di tipe di atasnya ada laci-laci penyimpanan di sini. Ini polos aja. Ini ada tonjolan di sini. Untuk door trim juga masih di belakang masih full black. Untungnya tadi power window, power door, dan ada cup holder, door pocket di bawah. Tadi ini belum ada hand grip. Ini juga belum ditutup nih. Belum ditutup cover, jadi seat belt-nya menonjol gini, nggak ditutup cover. Masih sewarna body, dan di belakang ini nggak ada headrest. Tapi bagusnya dia dikasih dudukan headrest, jadi kita tinggal beli aksesoris headrestnya. Dan ini bahannya tadi ini vinyl, abu-abu tua, abu-abu terang. Joknya bahan vinylnya kayak gini nih, bahan vinylnya. Tapi untungnya door trim tetap molded ya, ada bentuknya nggak flat aja. Lem belakang tentunya tromol. Dan ini kita lihat ban serepnya. Bagasinya nih kebiasaan Daihatsu biasa ngasih bonus cargo net ini supaya barang-barang bawaan nggak gampang lari-lari kalau taruh belakang. Dan ban serepnya ada di bawah sini. Ban serepnya dia sama kayak ukuran standarnya, Achilles ATR 123 juga. Peleknya kaleng karena emang standarnya dia pelek kaleng tapi ditutup dop. Dan yang untuk tipe D ini dia nggak ada emblem tipenya, polos nih di belakang, cuma ada emblem Aguila, Astra Daihatsu, dan logo Daihatsu. Ini juga stop lampnya standar, belum dapat rear extension ya, belum ada rear wiper karena cuma baru tipe X improvement yang dapat, belum ada sensor parkir juga. Untuk harganya sendiri tipe D plus ini yang sudah AC dan power steering, dia harganya 103 juta on the road Jakarta.